Wah gila, 10 KDA sih OP banget ya. Kalian nih, Eko gua tanknya ini darahnya bar, kalian lihat tuh, nggak habis-habis anjir. Dan damage-nya juga sakit banget loh. Udah fix auto win sih kalau kayak gini ya. Halo guys, kembali lagi di channel Eko. Jadi sekarang gua bakal bahas tentang sinergi 7 KDA. KDA ini juga salah satu sinergi yang bisa kemana-mana ya. Dan biasanya tuh minimal seenggaknya tuh ada 3 KDA ya. Ya sama kayak super fans lah. Alasannya tuh karena di 2 super fans itu tuh KDA juga gitu. Jadi tinggal nambahin akali 1 udah jadi KDA. Makanya KDA super fans itu lumayan fleksibel lah. Nah misalnya nih kalian bisa mainin 7 KDA 3 spell weaver, atau bisa mainin 3 KDA 5 spell weaver, atau juga KDA yang Jasmine Fortune. Pokoknya KDA tuh banyak lah. Sama kartus pentakill juga bisa gitu. Tapi yang bakal gue jelasin itu tentang KDA 7. Oh ya, btw KDA itu kalau misalnya sinerginya aktif itu kan board itu kayak jadi berwarna gitu ya. Nah itu semua champion itu taruh di atas yang berwarna, karena bakal dapat tambahan max darah, dapat tambahan AP, dapat tambahan AD. Itu semuanya ya, mau itu KDA ataupun yang non KDA itu tetap dapat tambahan statnya cuy. Tapi yang KDA itu stat itu dikali 2 ya, dapat double lah. Oke, sekarang bakal gue jelasin gimana cara mainin KDA dari early game ya. Jadi di awal itu kalian perlu beli yang namanya KDA sama super fans. Nah ini misalnya 3 dulu ya, emang sih belum ada yang nyala. Tapi kalau misalnya kalian dapat headlinersnya itu Annie atau Seraphine, atau headlinernya Evelyn, ataupun headlinernya super fans ya kayak Lilia, Cannon, itu ambil aja cuy, karena itu kuat banget ya. Ini misalnya kalau dapat headliner Annie gitu ya bebas lah. Mau dapat headliner Emo kayak Spellweaver kayak bebas, karena Annie itu lumayan kuat. Jadi bisa lah dibawa ke level 6, level 7 masih dibawa lah. Karena KDA juga bisa bareng sama Spellweaver gitu. Jadi cocok gitu sama Annie ya. Terus nanti di round 21 kalian naik ke level 4 dan kalian bisa tambahin satu lagi super fan, misalnya kayak Genar. Kalau misalnya belum dapat Nico ya, kalian bisa masukin Genar. Tapi kalau misalnya dapat Nico, mending Nico ya. The best super fan itu Lilia, Cannon sama Nico. Genar ini jarang kepake kecuali kalian emang main Genar atau main Pentakill ya. Oke, kita anggap aja kita dapat Nico lah ya. Supaya nggak terlalu sering-sering ganti-ganti lah. Nah kalian lihat nih, KDA udah nyala, super fan udah nyala, guardian udah nyala. Nah kita buang Annie dulu nih, kita kan masih level 4 ya. Terus nanti di round 25 kan naik ke level 5. Nah kalian tinggal lihat di sini nih, kita kurang true damage, kurang sentinel. Bentar, ini Evelyn di depan ya. Gue kok malah muter di sini anjir. Gue berasa main disco anjir. Nah kayak gini lah ya posisinya ya. Kanan ini dia taruh di baris kedua biasanya ya. Terus nanti di round 25 itu kalian naik ke level 5 dan kalian bisa tambahin yang lain, misalnya kayak crowd diver atau nambahin sentinel, atau nambahin true damage, misalnya kayak nambahin Senna, kalian bisa masukin Senna biar true damage-nya nyala. Terus Senna tuh kasih item bebas dulu aja komponen supaya Senna itu lebih cepat gitu nge-skill ya. Atau kalau misalnya dapat Seraphine, harusnya kalian udah bisa dapetin Seraphine ya. Nah, ini dapetin Seraphine artinya KDA kalian sekarang udah 4/3, dan bahkan KDA kalian di sini udah kelebihan 4/3 ya. Nah, kalian bisa cabut tuh satu KDA dulu ya, misalnya Evelyn-nya dicabut dulu aja, terus masukin satu sentinel, misalnya kayak masukin ini gitu. Nah kan bisa nyala tuh 2 sentinelnya. Jadi di early game itu yang penting itu super fans, KDA, sama sinergi itu keisi lah. Terus di round 32 nanti kalian bisa naik ke level 6. Nah kalian bisa dapetin Kaisa di sini ya. Nah di sini KDA kalian udah nyala 5. Betul ini posisi itu sesuaiin sama hex yang nyala di board ya. Jadi mungkin posisi itu kayak begini, bebas lah ya, tergantung posisinya lah. Dan di level 6 ini kalian bisa dapetin Seraphine KDA ya, headliner KDA cuy. Tapi kalau misalnya kalian dapet KDA Kaisa headliner ataupun Evelyn KDA headliner, itu gak perlu dijual ya, karena kita butuh headliner KDA cuy supaya dapat 7 KDA. Di level 6 ini kalian nabung aja. Nah nanti di round 41 kalian naik ke level 7, dan di level 7 ini kalian udah bisa dapetin Echo cuy. Nah kalian masukin Echo, jadi di sini true damage-nya nyala, spell weaver-nya juga kurang 1, KDA kita kan lebih 1 ya. Nah kalian bisa aja buang misalnya kayak Kaisa, buang dulu sementara, terus kalian masukin spell weaver 1. Misalnya kalian bisa masukin Lulu atau bisa masukin Gragas. Yang penting tuh sinerginya nyala dan gak kelebihan kayak gini nih, yang KDA-nya kelebihan 1 gitu ya. Atau Seraphine yang dibuang juga gak apa-apa. BTW ini kalau misalnya main KDA 7 ya, kalau misalnya kalian dapatnya itu item fisikal, ya udah kasih itu ke Kaisa ya. Tapi kalau misalnya item itu dapatnya magic, nah itu kasih ke Seraphine cuy. Yang nantinya item Seraphine ini bakal kita jual terus dikasih ke Ahri. Tapi kalau misalnya dapatnya itu AD atau fisikal, ya otomatis itu cuma dipegang sama Kaisa doang. Tapi bisa sih dikasih ke Akali. Nah di level 7 ini kalian perlu gacha sedikit buat ngestabilin boardnya, buat dapetin Nico bintang 2, Echo bintang 2, Kaisa juga sama Seraphine harusnya juga udah bintang 2. Pokoknya udah rata bintang 2 lah di sini ya. Nah nanti kalian bisa naik ke level 8. Naik ke level 8 mungkin sekitar round 45 kalau sanggup, tapi kalau enggak usah dipaksa ya. Jadi kalau misalnya udah level 8, nah kalian bisa dapetin yang namanya Ahri.
Nah, di level 8 ini kalian perlu ngejual Hellhunter sebelumnya, entah itu Kaisa, Serapin, Evelyn atau siapapun kalian jual, dan cari Hellhunter ahli. Hellhunter itu harus kalian jual ya, supaya setiap kalian ngeroll itu muncul Hellhunter, cuy. Terus kalau misalnya udah dapat Hellhunter ahli, ya kalau bisa sih dapat itu Hellhunter KDA ahli ya, tapi kalau misalnya dapat Hellhunter itu yang Spellweaver juga enggak apa-apa sih. Kalau misalnya tadi item magic itu ada di Serapin, itu jual atau pakai item remover dan nanti kasih ke ahli. Kalau misalnya ahlinya KDA sih udah easy ya, udah 7 KDA gitu, udah gampang. Tapi bang, gue dapetnya itu malah Hellhunter itu Spellweaver bang, gimana dong bang? Nah di sini kalian bisa naik ke 5 Spellweaver cuy. Nah di sini kalian bisa buang dulu Kaisa, terus masukin Lulu. Nah jadi itu sekarang kita main 5 Spellweaver, 5 KDA cuy. Nah nanti efek dari Super Fans ini bakal ngasih Ahri itu item Rabadon ya. Nah kayak gini nih. Dan ini bisa dibilang udah oke sih. Kalau misalnya kalian dapat Sona, nah mungkin kalian juga bisa ganti Sona ini ke jadi Lulu. Nah jadi Spellweaver itu tetap nyala. Tapi kalau Sona, ini item itu biasanya tuh attack speed ya. Jadi mungkin kalian ada item Guinsoo gitu, nah itu kalian kasih Sona ya. Emang agak aneh sih Sona attack speed, tapi emang kayak gitu kalau di TFT ya. Dan nanti kalau misalnya kalian dapat Akali, nah Akalinya itu bisa kalian beli dan kalian tuker Evelyn, karena Evelyn itu kondisi itu dia agak aneh posisinya ya, karena dia kayak nggak guna gitu, cuma numpang KDA doang dia cuy. Nah kalian masukin Akali, dan Akali ini bisa kalian kasih juga item AD cuy, entah itu item IE ke item Bloodthirster, apapun item AD, item AP juga kalian kasih aja ke dia ya, karena dia kuat banget gitu. Mau item tank juga kasih juga nggak apa-apa. Ya tapi bagusan Eko sama Nico sih ngetank ya. Dan kira-kira full item itu kayak gini cuy ya. Jadi Nico sama Eko itu full tank. Nah dia gak harus dua-duanya kalian jadiin tank sih. Pilih aja Nico atau enggak Eko yang jadi tank. Tapi kalau misalnya kalian jadi Nico sebagai tank, ya minimal Eko kalian kasih satu item lah, supaya efek blink through damage itu aktif. Jadi pas dapet shield dia bakal ngeheal gitu. Terus kalau misalnya Ahri Super Fans itu kan udah ngasih Rabadon Deathcap ya. Nah Ahri ini dia butuh mana cuy. Jadi kalau misalnya kalian gak punya Spear of Sojin, seenggaknya kalian punya item mana yang lain. Nih misalnya nih, mau kalian kasih static shift boleh, tapi kalau ini jangan ya. Kalau mau kalian kasih yang Arsenal Staff juga boleh, blue buff juga boleh, Hand of Justice juga ya oke lah. Dan satu lagi kalian bisa pakai Jewel Gauntlet. Udah gitu sih. Dan sisanya kalau misalnya masih ada item buangan gitu, misalnya kayak item AD kayak yang tadi, kalian bisa kasih ke Sona kalau misalnya pakai Sona, atau kalian bisa kasih ke Kaisa. Dan kalau misalnya masih ada item mentahan yang nggak tahu kalian dikasih kemana, kalian bisa kasih ke Kanan. Jadi kalau misalnya Kanan ini punya item, maka dia bakal bisa nge-stun cuy dua kali. Efek dari blink through damage-nya. Nah, tapi di video ini tuh gue bakal ngasih liat 10 KDA. Dimana buat jadiin 10, itu kalian harus beli atau harus punya semua KDA. Terus Hellhunter-nya harus KDA. Sama harus punya 2 emblem KDA. Jadi emblem KDA itu bisa kalian bikin pakai spatula ditambah item tongkat magic. Dan dapetin spatula itu dari karosel yang langka banget cuy. Main KDA. Wih, menarik juga nih dapat ini. Main gitu ya, super fan-nya cepat nyalanya ini. Bang, main pentakill dong. Tergantung request sih gue ngelarinnya cuy. Wih, kita dikasih banyak pang guys. Main solo kah bang? Bundu sama Moja gue. Discordnya ada masukan? Udah rame aja tuh bang, Kor tadi masih belum mulai. Iya. Nyari kemenangan deh. Country masih apa Discord sama pang? Country sama apa ya? Executioner kalau gak salah deh. Sama apa? Fax terus ya, sama Fax inget gue. Country emo, nah itu tuh. Mendapatkan darah, mendapatkan punya 4 Ani. Random Tricos champion boleh kalau gitu mah bang ya. Punya Ani guys, padahal guys. Waduh. Ada enggak sih main Ani? Ada belum guys? Ada yang main Ani enggak guys? Ini boleh. Super fan hyper ya, kita ini. Nyala guardian. Bocah Ani guys. Main MFG saja. MFG sama ini. Di atas. Country. Kamera urut Katarina. Sabar guys. Aku mau jual ya. Buka buat MFG. Nah, sekarang kita bisa kayak gini, guys. Sip. Sip, 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 anjas. Jadi kalau ada sesuatu yang pengen gue kasih lihat, bisa kita zoom ya. Ada ngapa Kur? Dikit lagi nih kita OTW gold guys. Kemarin di troll Moja guys. Capek banget gue di troll Moja terus guys. Heran. Kita nggak usah pakai bard guys. Beli Morde, Pentakill, Sentinel. Sentinel kita nanti Lilia ya. Ada mau geben gue ke platinum butuh serius. Gebein apa ini maksudnya? Terima kasih Joki. Sentai. KRTZ1 baru saja mengirimkan dukungan 1000. Tadi top up di Bang Kuro Hoki 2 skin Crystal Rose modal 3KWC doang. Makasih Bang Kuro. Wis mantap kali Hoki kali tuh.
Dapetin char itu dari mana Bang Kur? Kalau yang ini beli mah di shop sih. Tapi buat kalian ya juga bisa ngeklaim hadiah pre-regis ya. Ada dapat Aussie Mixmaster dari daily login, terus bisa dapat boba juga dari pre-regis. Kalau Ani main nama apa nih selain nama KDA? Enak ya? Sama Konkri enak. Ani kayaknya bawa dulu aja. Dia kuat itu Ani, bawa dulu aja sambil lu nyari-nyari Konkri yang lain. Konkri biasanya sama ini, emonya tuh sama siapa namanya? Amumu sama Fex doang kalau enggak salah Konkrinya. Apa emonya? Coba lihat punya lu. Oh, lu dapat Ani headliner. POI. Bawa dulu aja sambil lo nyari carry-nya. Kalau enggak lo main Ani Headliner aja tuh. Iya, Ani Headliner emang gua. Bukan maksud gua main Ani beneran. Iya, emang Ani beneran, emang Ani gimana Ani bercanda? Gua biasanya main sama siapa? Dua item gini. Ya dari portal ini. Bang, aku mau itu Bang, aku mau spatula Bang, jangan ambil spatula aku Bang ya. Aku yakin abang ini tidak butuh spatula. Bang, orang cok mananya anjing. Nah, nah, kita bikin 10 KDA sih adik-adik. Mode minta diambil tuh Kor. Iya anjir. Kok enggak dapat-dapat kita ini KDA-nya? Ada yang main KDA kah? Spatula. Emo spell weaver ya, emo spell weaver ya mainnya ya. Berarti ya Amumu sama enggak ada loh main KDA. Eh mantap nih pola guys, kunci polanya mantap nih. Kontrinya kita buang nanti guys. Kita lihat item belum ada yang bisa dibikin sih. Jual aja Peleus nggak guna. Wih, dia dapat clone ya. Kok bisa 2 biji gitu anjir? Oh ya, spatula tuh buat apa sih Kur? Ya bisa bikin emblem, kalau spatulanya 2 bisa nambahin slot hero. Luck isu enggak dapat. Iya padahal enggak ada yang main itu loh. Enggak ada yang main KDA tapi enggak dapat KDA aja. Tapi enggak apa sih udah oke sih ini. Minimal gue pengen dapat ini sih. Niko tadi kita udah dapat ya. Nah. Nantilah ke level 6 level 7 kita jual ini kanan coy ya. Apa mending ini ya? Buang dulu deh. Tak apa Bang, server lama nih. Halo XML. Halo Shan Off. Keras calon-calon 10 KDA nih. Kalau mau 10 KDA harus punya 2 ini spatula kan guys. Kita, guys. Aduh, pucuk dingin bang. Bang, pucuk dingin bang. Lihat guys, Moja di bawah guys. Aduh. Belum. Lama bang, kita liatin Moja cuy. Santai, kan udah gue bilang belum. Nih lo mau belum gua damage gua. Nih. Lah, emot gua bagus lebih dari lu bos. Sakit goblok, gua mau joget. Ya udah gue yang goyang ya. Moja enggak troll mulu lah. Lu enggak lihat net pertama langsung pakai 8 tadi ah. Pek. Jangan bahas pucuk dingin, Bang. Gue fans MU soalnya. Aduh. Aduh, itu agak sulit sih. Aduh, gue dapat Ani ini anjir. Ani headliner. Enggak mungkin lah tolol 2 biji headliner. Ambil enggak sih, guys? Mana bisa kayak gitu, Bro? Biji lu enggak bisa. Bisa. Goblok. Aduh, gue jadi bingung. Oke. Kita kasih dia. Yang kurang ya, ada yang salah nih. Apa ya yang salah? Berada benar atau pakai? Kita kasih Ani ini KDA. Anjas Ani KDA, cu. Kolapnya ngapain? Spell weaver enggak akan pakai goblok. Ja, Ani gua udah jadi, Ja. Lah ini siapa Ani juga nih lawan gua? Buruk anjing ternyata bangsat. Kenapa lu ngambil Ani gua anjing? Kan gua udah bilang Ani itu kuat di early. Lu bilang lu mau main country. Enggak jadi, gara-gara ngeliat Ani tergiur gua enggak bisa ngebalik. Tunggu late game ya, tunggu late game nanti, Jo. Eh, kita cicil level dik adik. Eh, ambil genar dulu deh. Oh, boleh buat di mobile apa namanya? Dark GG. Link downloadnya ada di pin chat. Anjir. Gua dapat augment emo, Ja. Tapi skip lah, kita ada request KDA, anjir. Sayang banget ya. Punya Dumi kur 2 biji kur. Ini buang. Malas enggak pakai. Ini guys. Apa nih spell weaver kita nyala. Bisa bikin apa ini ya? Dua itemnya agak jelek sih. Ya? Mau jalan ya, di mana Kur? Aja. Di YouTube. Kita enggak main Lilia ya, guys. Kita komboin sama KDA kuat enggak ya? Woi, gua main KDA biji. Kan dari marahin Kuro kan guys.
Kalau KDA gua bisa level 3 nih, bintang 3 nih. Lilia gua anjing. Gua mau KDA 10 ini. Jadi gua tabrakin KDA aja ya. Jangan, Ji. Coba kita lihat Moja, guys. Kak Lilia gua ada bintang 3 tapi. Mana ada Lilia bintang 3? Bintang 2 sih, dikit lagi 3 maksudnya. Enggak apa. Anjir, mati, cok. Lah, ini kayak dan gua tadi, anjir. Main. Kita cari tank yang agak kuat dikit dulu di depan, guys. Sambil cicil level ya. Cari Ani dulu, cuy, ini. Kali lagi lah. Wih, udah 60 aja darah, bang. Maklum, gara-gara kebiasaan main ini, cuy. Main sama KDA, gua. Kebiasaan. Baru sekali main KDA tadi. Tiba-tiba jadi kebiasaan. Astagfirullahaladzim. Selalu Ani sama KDA, gua nggak bohong, gua. Parah, nge-troll, cuy. Lilia nggak apa-apa lah, gua tabrak, mah. Lilia doang satu, cuy. Cara pindah server gimana? Chat aja Riotnya, cuy. Support Riot. Tutorial cara ngechat Riot ada di short gue. Katanya ya, bisa sih gratis pindah server kalau ngechat Riot. Gue stuck di gold 2, bang. Emang berat sih dari gold. Gue dulu juga gold naik ke platinum susah banget, anjir. Sebetul damage, cuy. Cing, gak ada mana, cok. Bener-bener anjing ini game. Face, guys, face, guys. Tolong jangan ambil spatula ku. Bumbu sama apa spatula ku? Biar ngebuka apa? Pelever ya? Pelever gak bisa, anjir. Kayaknya. Loh. Terus apa tuh spatula? Buat jadi imu bisa. Imu bisa ya? Buat jadi KDA bisa. Oh, berarti butuh kopi dong gua. Kayaknya ini dulu. Tapi spell weavernya nggak nyala. Bisa aja sih Lilia aman. Satu lagi, cuy. Aneh, cuy. Ini kenapa itemnya butek banget, guys, ya? Gua kasih red buff juga nih, anjir. Pokoknya udah plat core. Itu akun smooth yang platinum, guys. Anjir, udah bintang 3, curki. Min 8 mid ini. Mana mana, guys? Tunggu mana? Ah, harusnya gue bisa naik lah ya. Tutor crowd diver core. Mungkin crowd diver besok gue upload ya. Eko. Coba kita pecahin ini tas kita. Oke, siap, bang. Kita OTW 10 KDA. Par pintar-pintar transisinya, pusing. Iya, orang pada jago-jago, anjir, mainnya. Bang, kok ngaktifin overland di HP gimana? Bahasa Korea lagi, ganti dulu bahasanya. Kalau bisa pakai Google Translate gitu buat ganti bahasa, gimana sih, guys? No, language setting. Jadi KDA aku. Woi, jadi tabrak terus gua, ja. Berarti ini jual. Gimana dong, anjing. Bagus Ari apa terapin ya? Oke. Ani gua bintang 3, mampus kalian semua. Kita kasih dulu ini ke si dia sementara deh. Item baju ini kita kasih ke Nico dulu kita aja. Udah boleh nih, kita ketemu, Gur. Gua belum siap, cuy. Sabar, cuy. Kita berbadan emo. Yang item tuh apa, super pen ya? No, kita kenapa melog streak? Udah log streak 5, udah cukup sih log streak 5, cuy. KDA 10 atau emo 6 spell weaver enak mana? Kayak enak ke KDA 10 deh. Emo 6 menurut gue kurang sih. Mending spell weavernya yang gede. Oh, spell weaver 7. Kayaknya bagusan spell weaver 7 gak sih?
Beda kita sekarang berapa? 8, masukin Eko 1 deh. Pecah. Naikin sisi level nih, guys. Masukin Canon aja. Canon guys, kasih item ini. Kan gua ada 3 kan udah. Eko butuh item. Aduh, sulit juga nih Eko itemnya. Udah kasih dulu aja deh. Kan kuru kita. Gua enggak ada badan, kur. Centin gua, kur. Gua juga enggak ada badan, cuy. Pakai badan gua aja mau lu. Enggak. Hitam. Enggak apa-apa, penting menang dulu sih. Enggak aja. Siapa itu, cuy? No! Woi, Lulu dulu, Lulu, you can do this dulu, Lulu. Tuh. Lah mana skillnya anjing? Curang anjing, udah ada Ari, cok. Setelah nanti gabungin pir jadi emo. Iya, nunggu ada pir ya. Kenapa TFT enggak beda APK aja ya, Bang? Kalau di mobile kan udah. Kalau di PC enggak tahu sih kenapa. Berdasar juga lo kalah gitu kan. Naik 8 gak sih cari Ari? Iya, ini mau naik 8 abis ini. Wih, ini udah lumayan jadi nih dia nih. Enggak jir, nice sekali cuy. Emang disku agak berat ya kalau belum level 8, level 9 gitu. Males buat install low PC. Ya, install aja anjir. Pas buat nih item Ani semua anjing. Gak ada gue jual. Dakur, lu udah boleh suren kur. Info aja, kur. Tati, cuy, gue dapet akali, cuy. Gue juga punya akali. Gue kan nabrakin. Gue udah OTW nih. Lo tau gak sih, gue KDA gue udah OTW 10, Jak. Gak apa-apa. Bentar ya, ini spatula. Kasih kah, serapin. Spatula sama... Pegang dulu aja ini. Nah, ini nah, kan? Nah, kita harus gacha, guys. Gue udah ada Ahri aja ya. BTW nih. Kasih ke Ani, Ani. Apa lu kasih ke Ari, Ja? Ani, gua kasih spatula goblok. Terus jadi apa spatulanya? Rencananya mau jadi spell wiper, malah dari Lortaro Serapin karena Serapin sebelahan sama Ani jadinya dempet. Ubi, nubi. Ada item nyambut kah ini? Astagfirullah. KDA ke tangan Eko, gua, ke Eko aja apa ya? Gua tuh gede banget, cuk. Enggak bohong dah. Gue udah OTW pucuk nih, Jak. Lu OTW bawah. Mana bisa kalah aja belum anjing. Gimana mau OTW bawahnya? Coba kita lihat ya. Apa yang bisa gue masukin ya? Bisa direpon ya? Ani jadi kurang siapa ya? Evelyn. Evelyn. Jadi apa tuh? Partu lama siapa jadi tadi ya? Oh, ini. Kurang siapa sih? Oh iya, kan satunya di sini ya. Harus naik level ini, cuy. Gak muat lagi anjir. Kita konten 10 ke DA, cuy. Oke, kita jangan nge-troll. Ingat jangan nge-troll. Takutnya pas konten gagal sama gua, kur gua minta maaf dah, info aja. Enggak, cuy. Gua bakal 10 ke DA ini udah unstoppable ini, enggak mungkin kalah lagi gua, cuy. Gua cuma ngasih tahu doang nih. Ani gua no counter. Lilia lu masa ditahan di gua? Apa yang lu tahan? Lilia. Gak apa-apa, Jak. Ya peti itu 10 KDA. Iya, tapi 10 KDA-nya gak bisa level 3. Gua level 3 semua udah. Lu tahu gak sih 10 KDA? Apa namanya? 10 KDA itu ibaratnya kayak apa sih? Efek lu kayak Aatrox full item. Ya. Ani gua tenang aja. Ani gua full item dulu. Jangan takut, jangan mau dia. Niko udah bintang 2. Oke, santuy. Chill, Brody. Kita jual aja ini. Kita ambil ini. Cici level sedikit. Eko gua udah bintang. Udah gold, Kabang? Belum. Efek 10 KDA apa? 10 KDA itu 2 kali lipat tambahan max darahnya, damage-nya 2 kali lipat lebih dan ada 10 mana per detik. Normalnya orang tuh cuma bisa mencapai 7 KDA doang, tapi dengan kemampuan hoki kita bisa mendapatkan 10 KDA, cuy. Konten ini mah info sinergi yang kuat di early. Lu nonton video gue yang mana yang gue bahas soal yang kuat di early itu ya? Apa tuh? J. Entar aja lah, hari ini enggak gua anggap dulu, guys ya. Gua fullin item dulu. Kayaknya kita bikin ini aja deh. Biar semakin kuat teman-teman kita. Dah, Eko gua udah tamat, guys. Menuju puncak. Ini Moja bukan sih? Bukan, bukan. Oh, bukan, ini Stone. Ini siapa di bintang 3 nih? Lola bat, bukan Lola, bangsat. Kan live stream ada delay-nya, cok. Gimana ini? Pang kuat di early. Ya, Pang kuat di early. Terus super fan Ani Country. Tahan Bakuro wangi.
Lagi hawangi banget nih hari ini nih. Kalau udah ganti set 11 ranknya bakal turun enggak? Iya. Terus ada hadiah juga enggak? Nah, itu gua kurang tahu tuh. Kalau ganti set itu kita dapat hadiah enggak sih, guys? Ada reset season gitu. Coba kita lihat. KDA udah spell level kan udah 5 itu, Jak. Lu mau masukin cannon ya? Apa gimana? Apa main iya, kan spell level lu udah 5. Ada item gua belum gua masukin. Ini main apa nih anjir? Kerasin dulu. Buset, ini tebel banget depannya, cuk. Garennya anjir, kalah dong gua ini. Tujuin spell leper. Oh enggak masih bisa, masih bisa, cuy. Ya, garennya enggak mati-mati anjir, enggak logis. Ucu tuh, semangat cuy. Ya mati dong. Bang, let's go, Bang. We lost kita, guys. Kita darah berapa sih, part 2? Kita paksa ya, enggak apa-apa deh, paksa aja deh. Tamat. 10 KDA. 10 KDA. 10 KDA. Sebenarnya enggak harus naik level sih, guys ya. Nanti aja naik level harusnya. Abis carousel. Cuman gue pengen segera level 10 dulu supaya darah nanti enggak terlalu parah. Kok kita ketemu, Kur? Emang belum ya? Belum. Wih, lihat Eko gue darah jajir. Ya? Jangan anjir, enggak bakal bisa tuh 10 versus 9 anjir. 7. GG Ari bintang 2 ada aman. Iya. Anjing, ini urgotnya serem banget. Lu tadi ngelawan urgot ini, Kur. Yang mana tuh? Coba lihat. Urgot yang gede. Oh, belum gue yang itu kayaknya. Anjing, serem banget. Bang Kuro tamat 10 KDA. Bang, bahas patch. Tamat. Udah muncul kah patch sebenarnya, cuy? Red buff kasih akali enggak sih? Oh iya, boleh juga sih. Oh iya, 10 KDA tamat. Ngapain lagi kita nih? Nunggu giliran lagi. Itu emblem apa itu? Itu emo sama satu lagi jazz. Gue pakai ini aja lah. Gue butuh sauna deh. Biar ya, akali gue anti stun, cuy. Seru Ingrid, Kaisa ini masih muncul di level 9 kah? Ya bisa aja muncul. Kopi nggak perlu lagi ya? Kalah lagi. Bentar. Eh, Kaisa gue nggak niat lagi sih sebenarnya. Kita ganti sauna. Evelyn ini masih tangan ini anjir. Ini kita jual. Gue pengen jual ini ya, sih, cuy. Bener kan peks dikeluarin kan? Peks kan bukan ini. Tunggu nanti lah. Gue sebenarnya pengen jual ini tuker hari. Cuma takutnya pas ngegacha harinya kagak muncul yang KDA, cuy. Agak terlalu nafsu. Nah, biarin aja lah. Keluarin gerata. Gue rada sayang. Katanya spell weapon 7. Udah gue bantai, Jak. Yang lu bilang keras tadi, Jak. Urgot tadi. Ini yang ngalahin lu juga gue kalahin. Lihat darahnya anjir. Apapun threatnya pasti ada super fan. Kenapa ya, Bang? Karena super fan emang kuat sih buat di early, buat ngasih item early ke mid lah. Ada fix transforma ya enggak sih? Coba kita lihat keadaan Moja gimana, guys. Wes, lagi aman. Sibuk nih, Bang. Aman, Bang. Teh lawan lu gue ya? Oh, enggak deh, enggak. Mampir doang anjing. Ini ngapain lagi? Kita nih? Ini dulu, cuy. Gimana ngedip? Enggak usah geragas. Biar ada badan deh. Lemah badan lu. Iya, makanya gue enggak keluarin geragas. Eko tengah Mas aja. Ini dong, ini udah harus dijual, Pak. Oh iya, benar-benar. Ini si Lilia sih yang agak kampret jadi kanan dua, dia. Nih. Tapi emo 2 efeknya apa sih? Kok bagus sih? Pecatur. Nah, gue udah nggak mungkin kalah lagi, Jak, kalau kayak begini, Jak. Gue nunggu 10 KDA lu. Ya, berarti kita battle dong, 1 sama 2. Yuk, kita habis ini battle ya, Jak. Kita tusin orang dulu ya. Kita bunuh dulu orang-orang nih, ganggu banget, cok. Kita sebenarnya mau buy one anjir, tapi apa namanya? Enggak ada fitur buy one di sini. Agak susah. Bang, aku mau chibi gwen udah habis anjir. Ini giveaway bulan kapan ya, guys, ya chibi gwen ya? Gak ada 10 sih, enggak ada obat. Iya. Darah eko gua berapa ya? 4500. Lihat damage. Dapat duplikator anjir. Kita beli dulu aja ini. Nah, itu dia, Bang. Kita lihat soal item. Kita nggak ada magic pendant, jadi gua ambil ini. Ini ada magic pendantnya nih. Apali. Nah, tuh kalian tuh, shieldnya pada pecah-pecah kan tuh. Kayak di Ani tuh, ada gambar shield pecah. Itu pendant tuh. Hihi, udah perfect aja, nggak mungkin kalah gua sih. Lu sesek nomor 2 aja ya. Gak apa-apa kan nomor 2 aja? Harinya dulu. Hairstyle full nggak ada obat baru, Bang. Hairstyle itu sebenarnya buat ke mid doang, cuy. Ke late mah pasti dituker, soalnya hairstyle nggak guna kan.
Kecuali mungkin emang full item banget semuanya, apa dapat slot segala macamnya ya. Hardsteel dia cuman ngasih duit-duit item doang anjir, enggak ada ngasih damage, enggak ada ngasih apa-apa gitu. Ngambil damage kan, ngambil ilmunya 2 guys. Evelynnya kasih okay. Evelyn itemnya kasih Ahri aja. Evelyn itemnya Evelyn itemnya kasih Ahri aja. Enggak ada amunmu. Langsung jadi jual. Hardsteel 8 bit bagus, Bang. Itu Eko kalau enggak kena Giant Slayer kagak mati tuh, mana si Memoja. Iya, Ci. Ditunggu di tutor iya. Nge-kill Eko ya, Bang ya. Tutor nge-kill Eko. Wah, sedikit lagi gua pur. Oh, iya Slayer-nya yang hilang ya. Kita screenshot dulu, guys. Anjay, tutor nge-kill Eko, Bro. Kita santuy aja, cuy. Cari Akali. Kenan bintang 1 aja. Kenan minus 1, Evelyn juga bintang 1, anjir. Biar masih nggak lama gimana Bang di server SG, padahal nggak tahu juga ya kenapa orang-orang pada lama ya. Di gua paling lama 2 menit aja. Kacau. Adik gua di lock Akali langsung hilang, monyet. Apa itu, cowok? Lu lihat Eko gua tutor kill Eko, Bang. Tutor ngitung bar darah Eko. Kenapa lu nggak ngelawan dia dulu? Kenapa milih lawan gua dulu? Lah, udah mati Moja. Aduh, maaf Moja. Aduh, gara-gara ngelawan gue Moja jadi nomor 3, cuy. Harusnya tadi gue ngepur, ngebuang Eko dulu tadi. Maaf Moja yang gak sengaja, cuy. Gue asli aja gak bermaksud, gue aja beneran deh. Itu lu sekali aja, beruntungnya. Cok, ada emblem Akali, ada KDA lagi nih. Mau 12 kah KDA kita, anjir. Ini sebelum musuhnya mati, kita level 9, level 10 mending, guys. Kelamanya sinergi gak sempat roll dia. Ya namanya juga main baru 2 hari tak. Otak mana bisa secepat kayak orang yang udah main 2 bulan tak. Lah gak usah alasan deh, dek. Enggak lah, gue malah bingung. Lab itu ada delay untuk pakai gue jadi delay juga kalau. Bermaestro dulu bingung. Gak sih adik-adik? Gak ada 15 detik soalnya. Ya padahal gue ada duplikator ya, lupa bisa bintang 2 jinnya padahal. Ya lu lihat orang yang perang lah. Tutor kill Eko, Bang. Goodbye Denski. Ja, next time jangan nabrak gua lagi, Ja. Kejadiannya kayak gitu, Ja. Ani gua tuh auto-win, cuman gua agak kasihan sama lu, jadi gua enggak main nama KDA. Coba kalau gua main nama KDA, Ani gua sama KDA enggak main lu, gua asli dah. Ya maaf nih. Ya enggak apa-apa, Ja, komplain aja dulu, Ja. Enggak apa-apa, gua dengerin, Ja.